أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Saya ingin Bapak Ibu begitu selesai acara buka Al-Quran Suratul Hadid ayat 22 dan 23. InsyaAllah Bapak Ibu kalau bisa fahami dan belajari dua ayat ini Suratul Hadid, Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Kalau bisa difahami dan dihayati, InsyaAllah bakal hidup tenang. Nikmati apa adanya. Sebaik-baik orang, dimanapun posisinya, apapun keadaannya, dia berupaya memberi yang terbaik. Yang terbaik kepada Allah, yang terbaik kepada manusia. Ketika Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. Kalau sudah tiba hari kiamat, sudah datangnya hari kiamat, tapi masih di tanganmu ada bibit yang perlu ditanam, segera tanamkan. Ini sebenarnya ada sebuah kesan dari Rasulullah SAW. Ini kan sudah hari kiamat, tapi kok di tangan kita masih ada tanaman yang perlu ditanam? Rasul memerintahkan segera tanamkan tanaman itu. Mengapa? Walaupun hari kiamat terjadi, karena insi dan fungsi dari tanaman itu berguna bagi orang lain. Berarti Rasulullah SAW mengajarkan selalu berguna bagi orang lain. Imam, muazzin, da'i, ustaz, pejabat, di mana posisi kita, Allah berikan, jadikan jabatan dan amalan apapun di posisi kita menjadi berguna bagi orang lain. Itu inti menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya berguna bagi diri kita, tapi kita benar-benar menjadi orang yang bertawakal dan berterima kasih kepada Allah atas kelebihan yang diberikan, membahagiakan orang lain, memberi yang terbaik untuk Allah, yang terbaik untuk manusia. Di Islam, kalau kita sayangi binatang dihargai oleh Islam, bagaimana kalau kita sayangi manusia? Bagaimana kita sayangi sesama Muslim? Begitu luar biasa perhatian agama kita. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Doa saat kita keluar rumah. Biasanya kalau keluar rumah kapan? Pagi-pagi untuk beraktivitas. Anak ke sekolah, pejabat kerjaannya, ibu atau bapa mencari nafkah dan rizki, untuk beribadah dan mencari ridha Allah, memulai aktivitas hari-hari kita, tidak terlepas daripada ucapan, dengan nama Allah saya mulai. Dengan nama Allah saya menggunakan jabatan saya. Dengan nama Allah saya mencari nafkah dan rizki. Dengan nama Allah saya ke pasar. Dengan nama Allah anak-anak ke sekolah untuk belajar ilmu. Oleh karena itu kata Bismillah, memulai aktivitas hidup kita, ternyata bukan main. Tawakkaltu ala Allah. Apa hubungan Bismillah dengan tawakkaltu ala Allah? Walaupun Bismillah dengan aktivitas kita memulai dengan nama Allah, tapi kita tunjukkan itu bukan sejarah fisik, bukan masalah kemampuan, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah harta, tapi segala kerjaan kita yang kita gunakan memang karena tawakal kita kepada
Allah. Ikhtiar boleh, bahkan wajib. Usaha boleh, bahkan wajib. Tapi hati kita tetap bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu, salah satu yang membuktikan tawakal hakiki, la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, tidak punya upaya. Biarpun saya cerdas, biarpun saya hebat, biarpun saya kaya, biarpun saya punya jabatan, tapi ya Allah, untuk mendapatkan ridamu, tidak akan bisa apa-apa. Tidak punya upaya dan daya, tidak punya kekuatan, kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, biasakan diri, biasakan anak-anak kita, ketika keluar rumah pagi-pagi hari, membaca doa ini. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ada sebuah cerita. Saya sebenarnya terharu sekali dengan kejadian dan cerita ini yang dihadapi oleh seorang penduduk Madinah. Dia hanya datang pertama kali seumur mereka, tidak pernah datang ke Indonesia. Baru kemarin habis bulan Ramadan. Tujuan mereka hanya jalan-jalan di Indonesia. Mereka hanya punya rencana 13 hari. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Begitu mereka sudah di Indonesia, bersenang-senang jalan-jalan, sudah kemana-mana. Sebelum hari perpisahan, hari terakhir, artinya besok mereka akan pulang ke Madinah. Sebelum hari terakhir itu ada sebuah kejadian. Dengan kelalaian orang tuanya dan juga tidak ada penjaga di salah satu hotel di sana, tiba-tiba anaknya, namanya anak-anak, bermain tanpa memperhatikan, jatuh ke dalam kolam berenang. Tenggelam hampir 6 menit yang membuat dia pingsan koma. Berapa lama koma dan pingsan? Hampir 3 bulan. Berarti niat mereka yang 13 hari yang sudah direncanakan mereka gagal. Anaknya yang harusnya masuk sekolah tahun ini tidak bisa. Begitu anaknya alhamdulillah masih bisa diselamatkan walaupun dalam keadaan koma, dibawa lari ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, mereka kan dua orang tua fokusnya kepada anak. Tiba-tiba si perempuan anak kecil yang usia 3.5 bulan, dia sedang main naik tangga tanpa memperhatikan, jatuh dari atas tangga. Anaknya yang satu lagi juga kecelakaan. 3 tulang dari bagian dadahnya runtuh. Batah. Dibawa dua-duanya masuk ICU. Ini satu, di satu saat mereka benar-benar hanya datang untuk jalan-jalan ke Indonesia. Begitu luar biasa ujian. Saya sebenarnya dari cerita ini pasti bapak ibu merasa kesedihan, kasihan mereka. Begitu saya bertemu sama bapaknya dan saya dialog bagaimana kejadian ini. Subhanallah bapak ibu, yang membuat saya menangis, bapaknya tidak pernah terlepas daripada ucapan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sambil beliau menangis. Begitu luar biasa memiliki kekuatan iman, diuji oleh Allah dua-duanya anak di satu waktu, di satu tempat, tapi masih berkenan mengucapkan alhamdulillah. Karena kita seorang beriman, memiliki Allah yang maha baik. Barangkali sebab dia diuji oleh Allah, bisa terjamin masuk surga, belum tentu terjamin masuk surga melalui ibadah tahajud. Tidak ada balasan bagi orang yang sabar kecuali surga Allah. Sebagaimana haji mabrur balasannya surga, sabar pun balasannya surga. Oleh karena itu jamaah sekalian, hiduplah dengan apa adanya. Semuanya kembali kepada Allah. Apa yang kita miliki sebenarnya itu bukan milik kita. Itu titipan amanah dari Allah. Akan Allah melihat bagaimana cara kehebatan kita menggunakan dengan cara yang baik. Jangan gagal dunia, tapi gagal juga akhirat. Jadilah yang terbaik di hadapan Allah di dunia, agar nanti Allah jadikan anda baik di hadapan seluruh manusia.